Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada dua pertemuan yang lalu kita telah membahas hak dan kewajiban sesama muslim. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas adab sesama tetangga. Baik tetangga tersebut muslim maupun non-muslim. Baik tetangga tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan kita maupun tidak. Al-muslimu ya'tarifu bima lil jari 'ala jarihi min huquqin wa adabin. Seorang muslim dia mengakui, menyadari bahwasanya tetangganya memiliki hak-hak dan adab yang harus dia tunaikan. Yajibu ala kullil minal mutajawiraini badluha li jarihi wa i'tahuha lahu kamilatan. Yang mana wajib setiap orang yang bertetangga untuk menunaikan hak-hak tetangganya secara sempurna. Karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 36, wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga yang jauh. Para ulama menyebutkan apa yang dimaksud dengan tetangga dekat dan tetangga jauh. Pendapat yang pertama, tetangga dekat adalah dalam jarak. Jaraknya lebih dekat dengan kita. Tetangga jauh artinya yang jauh jaraknya dengan rumah kita. Pendapat yang kedua, tetangga dekat adalah selain dia tetangga, dia memiliki tali kekerabatan dengan kita. Masih saudara, baik saudara seayah maupun saudara sekakek. Dan biasanya ini sering terjadi di pedesaan atau di perkampungan. Orang tua mereka memiliki tanah yang luas, tatkala meninggal meninggalkan warisan sehingga dipetak-petak dibagikan ke anak-anaknya, kemudian diwarisi oleh cucu-cucunya. Maka tetangga tersebut mereka adalah masih saudara karib kerabat. Dan tetangga yang jauh adalah tetangga yang tidak memiliki ikatan kekerabatan dengan kita. Kemudian pendapat yang ketiga, tetangga dekat adalah tetangga seiman. Tetangga seiman,
dan tetangga yang jauh adalah tetangga yang tidak seiman. Ketiga pendapat ini tidak bertentangan. Kita dekat dengan orang dengan kekerabatan kita. Kita dekat dengan orang karena jaraknya dekat dengan kita, dan kita dekat dengan orang dengan keimanannya. Semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, baik tetangga yang dekat maupun yang jauh, yang yang dekat secara keimanan maupun yang jauh, yang dekat dengan kekerabatan kita, tali persaudaraannya, maupun yang tidak ada ikatan nasab antara kita dengan mereka. Semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berbuat baik kepada mereka. Yang tentunya tetangga yang dekat itu lebih kita utamakan, lebih kita diperintahkan untuk menunaikan hak mereka, baik dekat secara jarak, dekat secara nasab, maupun dekat secara keimanan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhonantu annahu sayuwarrithuh." Senantiasa, sering sekali Malaikat Jibril mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka bahwa tetangga itu hendak mewarisi, memiliki hak waris. Ketika seseorang meninggal, tetangganya mendapatkan hak waris. Sampai Rasulullah SAW mengira akan terjadi seperti itu. Kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah juga bertetangga dengan orang Yahudi. Saking seringnya Malaikat Jibril mewasiatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga, Rasulullah sampai mengira nanti akan ada syariat tetangga mewarisi harta tetangganya. Namun tidak demikian yang terjadi. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Ad-Darimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Hak tetangga kita adalah kita muliakan, bukan kita ghibah, bukan kita cemooh, bukan kita suka marah kepada tetangga kita. Kemudian secara terperinci, hak-hak tetangga yang pertama adalah adamu adhiyatihi biqaulin aw fi'lin. Tidak boleh menyakiti tetangga, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita bacakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dilarang seorang mukmin menyakiti tetangganya, baik dengan ucapannya maupun perbuatannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min," demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Faqila lahu, "Man huwa ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Siapa dia wahai Rasulullah?" Sampai Rasulullah mengulang, mentaukid, menegaskan tidak beriman. Rasulullah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diulang. Ini menunjukkan akan pentingnya perkara ini untuk diperhatikan. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa."
sadiqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan tingkah lakunya. Tetangganya yang tersakiti, terganggu dengan tingkah lakunya. Menyetel musik dengan suara yang keras sehingga mengganggu tetangganya yang sedang tidur. Ibadah pun demikian. Beribadah dengan suara keras sampai mengganggu tetangganya, baik yang seiman maupun yang tidak seiman. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa di dalam Al-Qur'an adalah dengan suara yang lirih. Bukan dengan suara yang keras sampai mengganggu tetangga. Ini tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pada wanita yang rajin berpuasa dan rajin tahajud, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wanita tersebut hiya finnar, dia di dalam neraka. Innaha tasumu annahara wa taqumul lail. Dikatakan wanita ini rajin berpuasa di siang hari dan rajin melakukan qiyamul lail, rajin tahajud. Akan tetapi wa tu'dhi jiranaha, akan tetapi wanita ini senantiasa mengganggu tetangganya. Subhanallah. Sehingga amal yang luar biasa, salat tahajudnya, puasanya, tidak bisa menghalangi dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup untuk membayar kedzaliman dia kepada tetangganya. Qiyamul lail dan puasa sunnah itu pahalanya sangat luar biasa. Tapi pahala yang luar biasa ini tidak bisa untuk menambal, untuk membayar kezoliman kepada tetangga. Ini apa? Karena saking besarnya hak tetangga. Kemudian hak yang kedua, al-ihsanu ilaih, yaitu berbuat baik kepada tetangga. Wadhalika bi'an yang surahu idhastang sorahu, yaitu dengan cara jika tetangga meminta pertolongan, maka hendaklah kita menolong semampu kita, baik materi maupun moral. Wa yu'inuhu idza sta'anahu wa ya'uduhu idza marid, dan kita kunjungi kalau dia sakit, baik dia muslim maupun non muslim. Kalau tahu tetangga kita sakit, maka kita kunjungi. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit dari kalangan orang Yahudi, ada yang masuk Islam karena melihat kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita lihat bagaimana kisah Al-Hasanul Basri. Dia memiliki tetangga Yahudi. Al-Hasanul Basri, kalau tetangganya ini sakit, dia mengunjungi tetangganya ini. Suatu ketika Al-Hasanul Basri sakit, maka orang Yahudi ini mengunjungi Al-Hasanul Basri yang sedang sakit. Orang Yahudi ini mendapati di pojok rumah Al-Hasanul Basri ada ember untuk menampung tetesan air. Kemudian tetangganya Yahudi ini bertanya, wahai Hasan, apa ini? Ternyata air itu genangan dari tetangganya Yahudi. Kemudian orang Yahudi ini bertanya kepada Hasan, wahai Hasan, kenapa engkau tidak kasih tahu aku? Kalau air yang dari rumahku menetes ke sini, ke dalam rumah ini. Maka Hasan Basri mengatakan, sesungguhnya Nabiku memerintahkan kepadaku untuk memuliakan tetanggaku. Maka ketika itu juga Yahudi ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Melihat kemuliaan agama yang dibawa oleh Al-Hasan Al-Basri. Wa yuhanni'uhu idza fariha, dan kita mengucapkan ucapan selamat apabila tetangga kita sedang berbahagia.
tetangga kita sedang mendapatkan karunia seorang anak, kita ucapkan ucapan selamat. Tetangga kita anaknya lulus ujian, anaknya diwisuda, tentunya ini adalah kebahagiaan. Anaknya diterima di sebuah perusahaan yang bonafit, anaknya sukses dalam berdagang, kita ucapkan ucapan selamat. Bukan justru sebagian tetangga di zaman kita sekarang ini, tetangganya sukses, tetangganya bahagia, justru dongkol dalam hatinya, hasad, iri, dan dengki. Kita diperintahkan untuk memberikan ucapan selamat kepada tetangga-tetangga kita yang mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan apa saja? Pernikahan, kelahiran, berhasil dalam bisnisnya, dan lain sebagainya. Wa yu'azzihi idza usiba, dan bertakziah, mengucapkan bela sungkawa tatkala dia tertimpa musibah. Musibah terbesar adalah kehilangan orang yang dikasihi, yang dicintai, keluarga yang anggota keluarganya meninggal, atau musibah yang lain, umpama tetangga kita tertipu, dia bangkrut dalam bisnisnya, maka kita hibur, bukan malah senang, ah rasain loh. Ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Yabda'uhu bisalam, kita hendaklah senantiasa berusaha memulai untuk mengucapkan salam jika tetangga kita adalah muslim. Wa yulinu lahu al-kalam, dan berlemah lembut dalam berbicara. Yatalattafu mukalamati waladihi, kita berlemah lembut tidak hanya kepada tetangga kita saja, namun kepada anak-anaknya juga. Tatkala anak-anak, biasa anak kecil mungkin membuat gaduh atau kadang mengganggu kita, mengganggu ketenangan kita, kita tegur dengan lemah lembut. Tatkala kita menegur dengan lemah lembut, maka tetangga kita akan merasa dia dihormati, dihargai. Namun tatkala kita membentak-bentak anak tetangga, maka orang tuanya pun akan merasa sakit hati. Ini harus kita jaga. Kita berlemah lembut tidak hanya kepada kedua orang tuanya, namun juga anak-anaknya, kita kalau menegurnya dengan lemah lembut. Wa yursyiduhu ila ma fihi salahu dinihi wa dunyah, dan kita berusaha menunjukkan kepada tetangga kita apa yang maslahat bagi agamanya maupun dunianya. Kita berusaha bagaimana agar tetangga kita mendapatkan petunjuk, mengamalkan ibadah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang baik. Misalnya dengan selain kita menghadiahkan makanan kepada mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, kita hadiahkan kaset-kaset yang bermanfaat, kita hadiahkan buku-buku yang bermanfaat. Mungkin kalau kita bicara langsung dia tersinggung, atau dengan cara apapun yang kita anggap itu baik, agar dia juga mendapatkan hidayah sebagaimana kita mendapatkan hidayah. Juga dalam perkara dunianya, tatkala dia meminta petunjuk kepada kita, mengajak musyawarah kita, maka kita tunjukkan yang terbaik. Umpamanya tetangga kita ingin memasukkan anaknya ke sebuah lembaga pendidikan, kita tunjukkan mana yang terbaik. Tatkala tetangga kita akan mencari pekerjaan baru, atau dia kehilangan pekerjaan, maka kita tunjukkan pekerjaan apa yang layak dan cocok bagi dirinya dan mendatangkan untung yang besar bagi dirinya. Yar'a janibahu wa yahma himahu, dan kita menjaga tetangga kita. Yafsahu an zallatihi, kita berlapang dada dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan tetangga kita. Karena kita bertetangga dengan manusia. Yang namanya manusia tempatnya salah dan lupa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khatta wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu banyak melakukan salah, banyak berbuat salah. Kalau tidak mau bertetangga dengan orang yang punya salah, silakan bertetangga dengan malaikat. Karena kita hidup di dunia, tetangga kita manusia seperti kita.
Sebagaimana tetangga kita memiliki kekurangan, kesalahan, sebagaimana kita memiliki kekurangan dan kesalahan, tetangga kita juga memiliki kekurangan dan kesalahan. Maka kita berlapang dada, kita husnudzon, berbaik sangka dengan tetangga kita. Tatkala umpamanya kita mengucapkan salam, dia tidak menjawab, kita berbaik sangka kepada dirinya, barangkali dia lagi tidak konsentrasi, ya, atau dia saking konsentrasi dengan masalah atau musibah yang menimpanya, dia ada masalah di kantor sehingga berjalan. Memang dia matanya melihat ke kita, tapi benaknya dia berada di kantor habis dimarahi oleh bosnya. Sehingga tatkala kita mengucapkan salam dengan suara yang bisa didengar, dia tidak mendengarnya. Atau dia mendengarnya tapi tidak sempat untuk membalas. Karena apa? Sibuk pikirannya memikirkan dia yang hampir di PHK. Maka kita hendaklah senantiasa husnudzon apapun yang diperbuat oleh tetangga kita. Wala yattatali'u ila auratihi. Janganlah kita melihat aib atau auratnya. Ada sebagian orang berusaha ingin tahu apa yang dilakukan tetangganya di dalam rumahnya. Bahkan ada sifat yang jelek yang sengaja membangun rumah biar bisa melihat tetangganya. Ya, membuat lubang khusus agar bisa melihat tetangganya. Ini adalah dosa besar. La yudayikuhu fi bina'in aw amamar. Tidak menyempitkan tetangga ketika kita membangun rumah. Meskipun itu tanah-tanah kita, tapi kalau sampai menyakiti tetangga, umpamanya bangunan rumah kita tinggi, sehingga tetangga kita tidak mendapatkan cahaya matahari, dia berada di tengah semua tetangganya karena kaya membangun rumah yang tinggi-tinggi, sehingga rumah dia pengap karena dikelilingi oleh gedung-gedung yang tinggi. Maka kita harus punya empati dengan tetangga kita. Wala yu'dhihi bimizabin yasubbu alaih. Tidak juga kita menyakiti tetangga, mengganggu tetangga dengan air talang yang mengalir ke pekarangannya atau ke rumahnya. Ini tentunya sangat mengganggu, atau selokan dari pembuangan air kita mengarah ke tetangga. Memang talang tersebut airnya jatuhnya ke tanah kita, namun dia mengalir dengan sendirinya ke tetangga kita. Apalagi kalau airnya tersebut air limbah, kita membuang di tanah kita, namun ternyata dia mengalir ke tetangga kita. Atau kita membuat tempat sampah. Tempat sampah memang di tanah kita, namun terkadang sering sekali angin berhembus, kemudian sampah tersebut berceceran di halaman tetangga kita umpamanya. Ini harus kita perhatikan. Atau diacak-acak oleh binatang, ayam atau anjing dan lain sebagainya, sehingga bisa mengotori rumah tetangga kita. Demikian juga ketika kita menanam pohon, batangnya memang di tanah kita, namun dahannya masuk ke tetangga kita sehingga dedaunan tersebut mengotori rumah tetangga kita. Terkecuali jika memang tetangga kita justru suka dengan dahan yang masuk ke pekarangannya sehingga dia bisa teduh. Namun kalau terganggu, ini tidak diperbolehkan. Kullu hadza minal ihsani ilaihil ma'muri bihi. Ini semuanya adalah perbuatan ihsan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kita baca tadi, wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Hendaklah seorang muslim memuliakan tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Kemudian yang ketiga, ikramuhu bi isda'il ma'rufi wal khairi ilaih. Hendaklah kita memberikan kebaikan kepada tetangga kita. Misalnya memberikan hadiah dan berlemah lembut, memberikan ucapan-ucapan yang baik kepada tetangga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya nisa al muslimat la tahkiranna jaratun li jaratiha walau fi rasna syatin. Wahai wanita-wanita muslimah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan wanita-wanita karena yang sering sekali mengganggu tetangga itu adalah para wanita. Dengan ucapan mereka, dengan ghibah mereka, dengan namimah mereka menjadikan aib tetangga sebagai bahan gunjingan. Ini rata-rata adalah wanita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan para wanita, wahai wanita-wanita muslimah, janganlah seorang tetangga menghinakan, menyepelekan tetangganya. Jaratun yaitu tetangga wanita. Janganlah tetangga wanita menyepelekan atau menghina tetangga wanitanya. Walau firas nasyatin, dan jangan menganggap remeh perbuatan baik kepada tetangganya meskipun hanya menghadiahkan apa, masakan kikil, kikil kambing. Kalau kita masak meskipun hanya kikil kambing, maka usahakan kita kasih tetangga kita. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak masakan yang berkuah, maka perbanyaklah airnya dan bagi-bagi kepada tetanggamu. Jadi enggak apa-apa yang lain, biar rata meskipun hanya mendapatkan air. Ini merupakan bentuk kebaikan kita, bentuk perhatian kita kepada tetangga-tetangga kita. Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan Imam Bukhari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi?" Sesungguhnya aku punya dua tetangga. Kepada siapa harus aku berikan hadiah? Dua tetangga, hadiahnya terbatas. Terkadang kita tidak bisa mengasih dua-duanya. Kita hanya memiliki sedikit makanan umpamanya. Kita dari perbegian, qadarullah, kita membawa oleh-oleh hanya sedikit. Siapa yang berhak untuk kita beri di antara kedua tetangga kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ila aqrabihima minki baban. Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, yaitu yang paling dekat jarak pintunya dengan rumahmu, itu yang berhak engkau beri hadiah. Kemudian yang terakhir adalah ihtiramuhu wa takdiruhu. Fala yamna'uhu an yadha'a khashabatan fi jidarihi. Hendaklah kita memuliakan tetangga kita. Semisal tetangga kita hendak menaruh kayu bakar, ini di zaman dahulu, menaruh kayu bakar untuk diletakkan, disandarkan di tembok dinding kita, dinding rumah kita, maka hendaklah kita memperbolehkannya, karena itu tidak mengurangi apapun dari rumah kita. Seseorang menitipkan kayu bakar, disandarkan di dinding kita untuk dikeringkan, maka kita perbolehkan dengan senang hati. Namun bagi kita, usahakan jangan berbuat seperti itu. Bisa jadi tetangga tidak suka dengan perbuatan kita. Namun apabila tetangga kita menginginkan seperti itu, maka kita berikan. Atau bahkan halaman kita yang luas, umpama tetangga ingin menjemur hasil panen padi atau yang lainnya, maka kita dengan senang hati memberikannya. Tapi kita kalau bisa jangan melakukan seperti itu. Wala yabi'u aw yu'ajjiru ma yattasilu bihi aw yaqrabu minhu hatta yu'ridu 'alaihi dhalika wa yastashiruhu. Janganlah menjual atau menyewakan baik rumah
pekarangan, ladang maupun tanah yang berbatasan langsung dengan rumah atau pekarangannya, baik menjual atau menyewakan. Jangan kita menyewakan dan menjual kepada orang lain sebelum kita menawarkan kepada tetangga kita. Barangkali dia lebih butuh pada apa yang akan kita jual. Terlebih banyak rumah model sekarang ini, dua rumah satu tembok. Maka yang seperti ini, jangan sampai kita menjual rumah tersebut tanpa sepengetahuan tetangga kita. Kita tawarkan dulu kepada tetangga kita. Atau kita ingin menyewakan rumah tersebut, maka usahakan tetangga kita dulu kita tawarkan. Baru kalau tetangga kita tidak mau, maka kita juga mengajak musyawarah. Kepada siapa baiknya rumah ini aku jual atau aku sewakan? Bagaimana kalau dengan si A atau si B? Karena bisa jadi tetangga kita ada konflik dengan A atau B yang kita sebutkan. Sehingga kalau kita tidak mengajak musyawarah ke tetangga kita, tiba-tiba kita jual, ternyata yang menempati tempat tersebut adalah musuh bebuyutannya. Yang ini tentunya akan menyakiti tetangga kita. Ini merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam Mustadrak, "Man kana lahu jarun fi haitin aw syarikun fala yabihu hatta yuridahu alaihi." Barang siapa memiliki tetangga dalam satu dinding atau dia memiliki sekutu dalam usaha, baik usaha dengan harta yang dinamakan dengan syarikatul mal ataupun usaha dalam badan saja yang dinamakan syarikatul abdan, dia berkelompok kongsi dengan orang lain dalam usaha, maka jangan sampai dia menjual miliknya sampai menawarkan kepada tetangganya atau pada kongsinya. Seseorang dia memiliki saham 50% pada sebuah usaha, maka jangan dijual kepada orang lain sebelum dia menawarkan kepada orang yang menjadi sekutu dia. Begitu juga tetangga yang tadi kita telah jelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menjual tanah, menjual rumah yang berbatasan dengan tetangga. Kalau kita ingin menjual, tawarkan dulu kepada tetangga-tetangga yang berbatasan langsung dengan tanah yang kita miliki. Ada dua faedah penting dalam hidup bertetangga. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita telah berbuat baik kepada tetangga kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Idza sami'ta jiranaka yaquluna qad ahsanta faqad ahsanta." Jika engkau mendengar tetangga-tetanggamu mengatakan engkau telah berbuat baik, atau mereka mengatakan kepada orang lain, yang engkau mendengar dari orang lain bahwa engkau telah berbuat baik, maka engkau telah berbuat baik. Artinya engkau memang orang baik. Akan tetapi sebaliknya, wa idza sami'tum yaquluna qad asata faqad asata. Dan jika engkau mendengar mereka mengatakan engkau tidak berbuat baik kepada tetangga, maka engkau tidak berbuat baik. Jadi penilaian orang dalam kita berakhlak dengan tetangga itu mu'tabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hidup di Mekah berdakwah, orang-orang kafir Quraisy memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapapun yang ditanya dari orang-orang kafir Quraisy, tetangga-tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka semuanya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan terbukti orang-orang kafir Quraisy apabila mereka menitipkan barang, lebih percaya menitipkan barang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sesama orang-orang kafir atau sesama orang-orang musyrik. Sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak hijrah ke Madinah, masih ada barang-barang orang musyrik, sebagian barang-barang musyrik yang ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib sepergian setelah perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan barang-barang titipan tersebut. Jadi hendaklah kita berusaha berbuat baik, dan penilaian manusia itu muktabar di dalam syariat kita. Pasti orang akan objektif dalam menilai kita. Meskipun mereka tidak seakidah dengan kita, misalnya tidak sepaham dengan kita, tapi kalau ditanya pasti jujur. Pak, bagaimana tetangga tersebut? Baik sih, cuman sayangnya dia tidak sepaham dengan kita. Pasti dia akan berkata seperti itu. Misalnya kita suka membantu orang lain, kalau ada yang sakit kita selalu mengunjungi. Apabila ada anak-anak yang tidak mampu membayar biaya sekolah, kita bayarin, kita senantiasa menyapa tetangga-tetangga kita. Pasti tetangga kita tidak akan berbuat zalim dengan mengatakan bahwa kita tidak baik. Tidak akan menuduh yang macam-macam. Orang bertanya, Pak, bagaimana orang yang berjenggot dan bercelana cingkrang itu, Pak? Wah, kalau perkara-perkara agama kita nggak sepaham, tapi dia baik sama tetangga, pasti dia akan mengakui kebaikan kita. Maka kita hendaklah berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita, karena itu merupakan perintah syariat kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada kita untuk bersabar dengan gangguan tetangga kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan tetangganya yang jahat, tetangganya yang suka mengganggu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dirinya, "Idhab fasbir," pergilah dan bersabarlah. Karena dengan kesabaran kita ini akan menghentikan perbuatan jeleknya. Justru kalau kita melawan tetangga kita, maka tidak akan habis perkaranya. Meskipun tidak terlarang apabila kita menasihati tetangga kita, memberikan nasihat dengan cara yang baik, baik secara langsung atau kita bisa menyuruh orang lain yang dia segani, yang dia hormati, untuk menasihati perbuatan dia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang, apabila ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak sengaja. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.